Pak, ini memang benar Pak lah, udah lagi lesu nih Pak lah. Iya benar. Ikan patin nih Pak ya. Berapa lama itu Pak udah Pak? Mulai 2016 akhir yang lesu nih. Okay. Sampai 2017. Okay. Penyebabnya apa itu Pak kira-kira Pak? Penyebabnya petaninya banyak, harganya lesu banyak. Harganya jadi turun Pak lah. Harganya turun. Berapa sekarang Pak kalau di mereka di tingkat petani Pak? Pak yang kecil 13,5, yang besar 16. Oh gitu. Gini. Pak, kan banyak nih Pak pembudidaya ikan yang sekarang ini gulung tikar lah. Mengosongkan kolam. Nah, atau berganti ke jenis lain. Nah, sementara Piani masih bertahan kenapa nih Pak? Ada trik khusus kah nih Piani Pak? Triknya jual seorang ke pasar. Oh gitu. Sama ke ngirim ke Plok Cahho. Nggih. Selain itu ada juga Pak lah ke rumah makan enggak Pak langsung Pak? Jual sendiri ke pasar kan hitungannya. Kalau ke pasar bisa sampai berapa nih Pak? Harganya? Harganya 17,5. Oh gitu. Terus kalau ke rumah makan Pak? Rumah makan anggap 20 lah. Nggih. Jadi bisa bertahan nih Pak lah Pian lah di tengah lesunya ikan patin nih Pak. Iya.